sejarah tentera laut di Raja Malaysia bermula dengan penubuhan The Straits Settlement Naval Volunteer Reserve pada tahun 1934 di Singapura. Ini disusuli dengan penubuhan Royal Navy Malay Section dan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve pada tahun 1939 yang kemudiannya telah dibubarkan dan digantikan dengan Malayan Naval Force pada tahun 1947. Malayan Naval Force telah dianugerahkan gelaran diraja pada tahun 1952 dan dikenali sebagai Royal Malayan Navy sehinggalah ditukarkan kepada Royal Malaysian Navy hasil daripada pertukaran nama Malaya kepada Malaysia. Di awal penubuhannya, TLDM merupakan sebuah angkatan laut yang kecil dengan menggunakan bot-bot bersaiz kecil, kapal kayu dan kapal yang dikurniakan semasa zaman penjajahan. Transformasi TLDM menuju kecemerlangan dapat dilihat saban tahun. Usaha-usaha memperkasa dan meningkatkan keupayaan TLDM dapat dilihat sama ada dari segi peningkatan aset, infrastruktur maupun sumber manusianya seiring dengan perubahan arus semasa. Perkembangan ini dapat dilihat melalui perolehan kapal-kapal yang lebih canggih dan maju dari tahun ke tahun, bermula dengan skuadron kapal ronda sehinggalah kepada kapal kelas corvette dan frigate. Sebagai memenuhi keperluan operasi maritim, TLDM juga turut memiliki helikopter jenis Warp yang digunakan sebagai aset udara pertama TLDM. Sehingga kini, TLDM boleh berbangga sebagai sebuah armada yang moden kerana memiliki aset maritim yang serba canggih seperti kapal ronda generasi baru, helikopter Super Link dan Fennec serta perolehan kapal selam jenis Scorpene bagi melaksanakan operasi dalam keempat-empat dimensi peperangan. Selain itu, dari segi persenjataan, TLDM juga kini turut dilengkapi dengan sistem persenjataan yang canggih seperti peluru berpandu Azoset dan otomat. Sistem persenjataan ini akan dapat meningkatkan lagi tahap sistem pertahanan TLDM. Dari segi infrastruktur, TLDM sentiasa meningkatkan kelengkapan infrastrukturnya. Bermula hanya dari sebuah pangkalan di Singapura, kini TLDM telah mempunyai pangkalan utama serta unit-unit sama ada di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak. Pangkalan-pangkalan TLDM juga dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan asas yang baik dan mencukupi demi memberi keselesaan kepada warga TLDM. Dari segi pembangunan sumber manusia, TLDM yang bermula dengan keanggotaan yang amat terhad kini telah menjangkau kekuatan sehingga hampir 17,000 orang. Pengurusan sumber manusia TLDM yang cekap dan sistematik merupakan faktor utama dalam menentukan TLDM sentiasa berupaya melaksanakan tugas yang diamanahkan. Kepimpinan TLDM yang mantap juga merupakan aspek penting bagi memastikan TLDM sentiasa disegani dan dihormati di mata masyarakat Malaysia dan dunia. TLDM kini harus berbangga kerana memiliki aset-aset yang canggih, infrastruktur yang serba lengkap serta sumber manusia yang cekap dan kompeten setanding dengan tentera laut negara maju yang lain. Hasilnya, banyak kejayaan yang telah dikecapi. Kejayaan kapal layar diraja Tunas Samudra menyertai pertandingan Tall Ship Races di Poland serta berlayar mengelilingi dunia merupakan kejayaan yang boleh dibanggakan. Setelah menjangkau hampir 75 tahun usia penubuhan TLDM, perolehan dua buah kapal selam jenis Scorpene iaitu KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Razak telah menempa sejarah baru dalam sistem pertahanan negara. Selain aset, anggota TLDM juga terlibat dalam misi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu seperti di Timor Leste, Mindanao dan Lebanon.
penglibatan TLDM dalam operasi membebaskan kapal dagang Malaysia dan mencegah aktiviti pelanunan di Teluk Aden merupakan kejayaan terbesar yang diperolehi. Kejayaan ini mendapat pengiktirafan dari semua pihak serta telah menaikkan imej TLDM di mata rakyat Malaysia serta masyarakat dunia terhadap kemampuan angkatan laut ini. Pembudayaan kualiti juga merupakan fokus utama TLDM bagi memastikan pelaksanaan kerja yang sempurna dan cemerlang. Pengenalan The Navy Plan dan pelaksanaan sistem card score di peringkat markas, unit dan juga individu membuktikan TLDM sentiasa mengutamakan peningkatan prestasi di kalangan organisasi dan warganya. Penerapan konsep penambahbaikan berterusan juga membuktikan TLDM merupakan sebuah organisasi yang sentiasa inginkan pembaharuan dan berinovasi. Ini dapat dibuktikan dengan kejayaan TLDM dalam setiap pertandingan anugerah kualiti sama ada di peringkat TLDM maupun di peringkat Kementerian Pertahanan. Penerapan kualiti sebagai satu cara hidup terbukti berupaya melonjakkan TLDM ke tahap yang lebih cemerlang dan gemilang. Sebagai sebuah angkatan laut yang cemerlang, TLDM harus seimbang dari setiap aspek sama ada kekuatan aset, infrastruktur maupun modal insan yang dimiliki. Keseimbangan ini diperlukan agar TLDM dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanahkan, seterusnya memastikan kedaulatan maritim negara sentiasa terjamin. Sedia berkorban.